Nih, jadi aku mau sambil cerita, guys. Aku tuh sakit tapi sakitnya konyol gitu. Aku sakit tapi sakitnya konyol gitu, guys. Jadi tuh 2 hari yang lalu ya harusnya 2 hari yang lalu iya. 2 hari yang lalu Kobo tuh enggak makan seharian. Iya, ini salah saya. Jadi tuh Kobo enggak makan seharian. Kobo tuh baru makan sih, makan somay doang. Makan somay dibeliin sama papa. Wah, gak kena, what the fuck? Kalian sih nyuruh cerita. Ya, terus Kobo tuh makan somay doang kan. Baru makan somay doang, terus aku tuh namanya baru makan banyak banget, tapi tuh dari situ tuh dari sorenya tuh udah mulai sakit perut, guys. Udah mulai sakit perut kan. Nah, terus kirain ya udah besok hilang, abis makan hilang. Ternyata enggak, guys. Besoknya masih sakit perut. Dan aku baru menyadari bahwa aku enggak bisa kentut. Gejak. Kayak ternyata tuh sakitnya itu karena kayaknya tuh telat makan. Jadi anginnya tuh masuk duluan ke usus gitu. Ngerti enggak sih? Jadi anginnya ini tuh aku edukasi ya, guys. Ini aku education ya untuk ke segala usia. Jadi tuh kayak kalian jangan sampai telat makan. Ini aja makanya tadi puji syukur banget aku bisa ke toilet, guys, akhirnya setelah 3 hari. Ini sampai sekarang tuh masih sakit tapi sekarang udah mendingan, guys. Kayak gila, sakit perutnya tuh bukan sakit perut kayak gimana ya, sakit perut yang tapi kalau pokoknya kalau mau teriak tuh sakit kayak kram, nggak, bukan kram sih, enggak sih, nggak kram. Aku udah sampai googling kayak olahraga untuk kentut tuh gimana, guys, tapi kayak nggak keluar aja gitu, kayak dikit banget kayak brot gitu kan. Aku kan kayak pengen ayo dong yang puas gitu kan. But I just poop before this stream start and it gets better. My tummy. Yeah. The source of the sickness is because I don't eat for a day. So the learning is please don't late eating. Please eat. Jangan telat makan, guys. Ngobrolan jam 1 sih. Sama kalian udah tahu belum sih lagu baru aku sama Mami Kimama? Let's go baby kiss. Tenenno ide kimochi tsutaete yo. Suki. Aku enggak bisa nyanyi full. Aku enggak bisa nyanyi full ya. Sorry, aku enggak tahu preview-nya tuh sampai mana. Tapi pokoknya itulah, enak banget loh. Kalian yang belum dengar itu lagu dari Honeyworks. Oh my god, I love Honeyworks. Aku suka bau bubuk mesio di pagi hari. Bentar, diam dulu. Let's go, baby. Let's go, baby. Kiss. Terenai de. Kimochi. Tsutaete yo. Suki. So, si, so. Bla, bla, bla. Ya gitu aja dah. Lucu banget. Arti lagunya juga lucu banget. Aku kayak suka banget. Aku suka banget. Oh my god. Lagunya very cute. Kayak very cute tapi tidak lebay. Kayak menurut aku kalian masih bisa denger yang normis-normis juga masih bisa denger gitu. Kayak biasanya sih lagu original ada dance gitu, guys. Ya. Makanya Kobo tuh kalau misalnya belajar-belajar blabli blue 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 belajar dance tuh kayak pelajarin yang upcoming juga gitu. Kalian enggak tahu lah pokoknya. Gitu. Makanya kalau belajar dance kayak makanya bener-bener kayak idol. Berasa kayak idol tapi enggak mau idol-idol banget juga sih gitu. Iya, soalnya sekarang banyak kayak latihannya. Waktu awal-awal join Holo kan boro-boro ngedance, enggak ada ngedance. Setelah dapet 3D aja tuh baru belajar ngedance gitu-gitu. Aku mau health. Siapa sih assassinnya? Takut banget tuh aku sama lapu-lapunya, coy. Wah, no! Bentar, mami aku datang, guys. Iya, lagi streaming. Mami nggak apa-apa ngomong. Mami kan udah debut. Mami, mami mau ikut. Nih mami nih, main mi lunok mi. Mau makan, aku belum makan, guys. Mami habis beli mie ayam. Mami. Kakak jangan ikut ngomong, kakak belum debut, kakak. Keren. Mau pakai sambel biar bisa kentut. Lah, kok jorok? Kan kentut itu sehat nih. Enggak, bahaya kentut tuh. Kamu yang sopan dong, adek. Sorry. Oh iya, aduh. Harus sopan, ada mami lupa.
Wah, orang-orang di sini jago sekali, teman-teman. Wow. Musuhnya sangat mudah ya, teman-teman. Yuk, kita selesaikan dengan cepat game yang sangat mudah ini. Wah, aku hampir sekarat sepertinya. Tapi tidak apa-apa karena kita challenge melakukan ya.